Hal tersebut disampaikan langsung Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Tengah, Bambang Eko Purnomo, usai mengukuhkan pengurus MPC Pemuda Pancasila Kota Salatiga periode 2019 hingga 2023 di Gedung Sabda Mulia Kota Salatiga. Acara yang dihadiri Wali Kota Salatiga serta Ketua DPRD Kota Salatiga tersebut berjalan lancar. Pada pelantikan MPC Salatiga tersebut, Bambang Eko menegaskan, saat ini banyak pihak menyalahartikan KTA Pemuda Pancasila. Untuk Salatiga sendiri, harus membersihkan dari KTA palsu. Jika ditemukan, tak segan akan melangkah ke hukum jika menemukan KTA palsu. Dan saat ini banyak pihak ingin menjadi Ketua Pemuda Pancasila. Agar lebih tertib dan besar, segera MPC Pemuda Pancasila Salatiga membentuk ranting. KTA itu KTA nasional. Ya. Dan KTA nasional ini hanya satu dikeluarkan oleh MPN. Ya. Dan ini wajib hukumnya seluruh Indonesia mematuhi itu. Ya. Karena berdasarkan nomor NIK KTP dan kemudian itu dijadikan dasar jadi KTA dan tanda tangan Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Ketua Wilayah dan Sekretaris Wilayah. Artinya untuk yang memiliki KTA-KTA yang di luar tanda tangan dari pengurus pusat, apa yang harus dilakukan? Ditarik kembali, yep. Serahkan pada Ketua MPC masing-masing untuk dibuatkan KTA yang baru. Kalau tidak, nanti kita ambil jalur hukum. Jadi gini, yang disampaikan tadi bahwa Pemuda Pancasila Salatiga ini kan lama tertidur. Ketika bangun ini, karena kita butuh orang-orang atau kader-kader untuk membela Pancasila. Karena sekarang banyak sekali digoyang isu-isu yang akan menggantikan Pancasila. Dan ini kita minta supaya Pemuda Pancasila Salatiga bisa berkembang cepat untuk satu-satunya ideologi bangsanya Pancasila itu mempertahankan sampai titik darah penghabisan. Sementara Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Salatiga periode 2019-2023 terpilih, yaitu Eko Niryogo mengatakan, pelantikan MPC Kota Salatiga berdasarkan keputusan Musyawarah Cabang 5 Pemuda Pancasila Kota Salatiga tentang hasil kerja Tim Formatur Musyawarah Cabang tahun 2019, di mana sebagai pimpinan organisasi terbesar saat ini untuk Kota Salatiga telah menyiapkan program 100 hari kerja dengan Rakercap, dan dalam rapat pleno pertama bagi pengurus tidak hadir akan langsung diganti. Melaksanakan anggaran dasar anggaran rumah tangga, yang kedua adalah melaksanakan Rakercap, dan yang ketiga kita akan segera membangun pondasi-pondasi organisasi secara baik dan benar, sehingga kita akan mendapatkan kader-kader yang berkualitas. Secara otomatis maka Pemuda Pancasila akan menjadi organisasi massa yang terbesar, berkualitas dan smart. Untuk program di Salatiga, untuk menambah jumlah kuantitas anggota di Pemuda Pancasila Kota Salatiga, kita punya banyak beberapa organisasi-organisasi sayap atau organisasi-organisasi yang kita bentuk secara mandiri. Di antaranya adalah bahwa kami mempunyai Forum Santri Pemuda Pancasila. Ini mungkin adalah yang satu-satunya ada di Indonesia dan ini adalah yang pertama. Sementara itu, Wali Kota Salatiga meminta organisasi masyarakat untuk menjaga iklim sejuk dan semangat toleransi yang ada di Kota Salatiga, termasuk MPC Pemuda Pancasila Kota Salatiga yang selalu menjaga sinergitas, serta merawat keragaman yang selama ini menjadi ciri khas Salatiga. Selain itu, Pemuda Pancasila diminta mendukung pembangunan di Kota Salatiga. Wali Kota serta pemerintah Kota Salatiga menyampaikan selamat kepada Mas Eko Niryogo beserta jajarannya, pengurus-pengurus yang lain, dan terima kasih juga kepada pendekar-pendekar itu, ada Pak Kariri, ada Pak Harsono, Kolonel kita yang telah hadir, dan Ibu dan Sui kita semuanya. Semoga dengan pengurusan Pemuda Pancasila periode 2019-2023 ini akan memperkuat di dalam pembangunan Kota Salatiga, khususnya di dalam merawat Kota Salatiga yang toleransi. Siap betul Pak Eko? Ya. Yang lain? Dari Salatiga, Ishartoko melaporkan.